pemeriksaan dulu ya. Sosok DJ Una kini disorot lantaran menjadi saksi sekaligus korban kasus penipuan robot trading DNA Pro. Nama DJ Una pun disebut menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Ia disebut juga menginformasikan detail dana yang diinvestasikan. DJ Una diketahui memiliki nama Putri Una. Ia dikenal sebagai seorang disc jockey atau DJ asal Indonesia. Wanita kelahiran Medan 24 Oktober 1987 ini menjalani kegiatan menjadi seorang DJ yang tak melupakan pendidikannya. Ia bahkan berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di STIKOM, The London School of Public Relations, dan Universitas Terbuka. DJ Una rupanya memulai karirnya melalui ajang pencarian bakat MTV VJH 2004. Bahkan Putri Una sempat merilis single pertama berjudul Save Our Soul. Dalam single itu, DJ Una berkolaborasi dengan DJ asal Kanada, Corinna Del. DJ Una diinformasikan juga mendapatkan banyak penghargaan hingga taraf internasional. Selain sebagai DJ, Putri Una juga membintangi beberapa judul film, sinetron, dan juga FTV. Kini nama DJ Una kembali menjadi perhatian. Pasalnya, ia menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dengan kasus penipuan robot trading DNA Pro. Kuasa hukum DJ Una, Yves Risi, menyatakan kliennya diperiksa sebagai saksi dan juga korban dari DNA Pro. Sebagai korban, DJ Una menjelaskan kepada penyidik secara detail dana yang diinvestasikannya, keluarga, dan juga temannya ke DNA Pro. Yves juga menuturkan masih ada selisih 920 juta rupiah yang tidak bisa ditarik dari total dana yang diinvestasikan oleh DJ Una. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.